Tahukah Anda ada lagi satu kuliner dari Karo Sumatera Utara yang unik? Trites adalah makanan khas suku Karo yang terbuat dari kotoran lembu atau kerbau yang masih ada di lambung atau usus besar yang sudah dihaluskan kembali oleh sapi atau kerbau yang belum dihisap sarinya. Biasanya trites disajikan di acara-acara peradatan suku Karo, seperti kerja tahun, pesta pernikahan, bengket rumah embaru, dan acara duka cita. Trites juga sering disebut dengan pagit-pagit. Trites juga dipercaya untuk mengobati penyakit mah dan melancarkan sistem pencernaan. Pengolahan trites juga dicampur dengan daun ubi dan juga potongan daging dan usus lembu atau kerbau. Namun di era sekarang ini trites sudah jarang dijumpai di acara peradatan suku Karo. Walau sebagian masih ada juga disajikan di acara peradatan suku Karo, akan tetapi sudah sangat jarang ditemui. Trites atau pagit-pagit biasanya disajikan atau disuguhkan kepada orang yang sangat dihormati, seperti kalimbubu, orang tua, dan tua adat. Masakan ini sangatlah favorit di suku Karo di zaman dahulu kala, walau di generasi muda sekarang ini kuliner ini tidak lagi diminati, karena terkesan aroma kurang sedap dan rasanya agak pahit. Akan tetapi di dahulu kala, di setiap acara peradatan suku Karo, kuliner ini mesti selalu ada. Rumput segar dari perut sapi itu, diambil dan dibalut ke dalam kain, untuk diperas dan diambil sarinya. Kemudian sarinya itulah yang akan diolah dan dimasak hingga kental, dan setelah itu barulah dicampur dengan daging dan sayuran, biasanya juga ditambahkan dengan susu segar, agar mengurangi rasa pahit pada trites. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan opini Anda di kolom komentar. Sapa kami dengan menjuah-juah, suku Karo Sumatera Utara.